Oke, Mas Yoris, sekarang kita ada permainan sedikit. Jadi sebelum mengakhiri sesi hajar kali ini, kita ada game question buat Mas Yoris. Kita akan kasih beberapa pertanyaan ke Mas Yoris. Nah, Mas Yoris boleh jawab dengan benar, boleh jawab dengan kreatif, boleh menjawab dengan bercanda, cuman jawabnya harus dengan cepat. Oke, Mas, siap ya, Mas ya? Siap, Mas, siap. Hajar aja. Hajar. Oke, Mas. Mas Yoris Sebastian. Kenapa ban mobil dan motor warnanya hitam, bukan pink atau biru? Karena dulu belum ada Pocoyo. Apa itu Pocoyo? Apa itu Pocoyo? Pocoyo adalah kartun pertama yang gajahnya itu warna pink. Kalau dulu kan semua anak diajarin gajah itu abu-abu. Dulu belum ada Pocoyo, jadi ya masih ini. Buat saya sih in the future bisa aja. Ban pink, kenapa enggak? Kreatif. Nomor 2, kalau bikin bisnis di Kutub Utara, ide apa yang cocok? Es. Es apa, Mas? Saya pengen jualan es ke Eskimo. Saya pengen jualan es batu ke orang Eskimo. Susah kan? Itu kreatif sih. Itu melawan. Gimana dia mau beli, padahal di sana tuh esnya. Hal produktif dan keren apa yang dilakukan ketika gak ada internet seminggu? Waduh, itu susah banget. Baca buku. Yeah. Cara memilih pemimpin yang baik? Cara memilih, dengarkan kata hati. Cara memilih jodoh yang baik? Kita pakai probation dulu. Probation. Beda sama calon istri sama pacar tuh beda. Oh iya, iya, benar. Oke. Okay. Instrumen musik yang menurut Mas Yoris itu kreatif banget. Dan apa alasannya? Gitar. Kenapa, Mas? Karena mau dibawa kencang bisa, mau dibawa pelan bisa, dan gampang dibawa-bawa. Saya dengerin lagu More Than Words tuh sering banget, yeah. Tapi pas naik gunung bareng Opi Ada Resta, yeah. Bawa satu gitar doang dia, yeah. Nyanyi More Than Words itu matahari terbit itu kayaknya. Dan buat saya, wah gila, gitar tuh emang... Gitaris. Oke, pertanyaan terakhir. 2028, Mas Yoris akan menjadi... Seperti sekarang. karena saya tuh orangnya dream small sih. Jadi untungnya nggak pernah ngelamar. Jadi seumur hidup saya tadi lupa cerita bahwa saya di kelompok High, apa ya. Di grupnya majalah High ataupun di grupnya Hard Rock Cafe, ya. Saya tuh kebetulan diminta bergabung. Saya nggak pernah wawancara. Sementara orang kan biasa wawancara ditanyakan kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan apa. Saya dari dulu nggak bisa menjawab. Buat saya sih saya ngalir aja. Ya. Jadi kalau ditanya 10 tahun lagi sih kayaknya masih kayak sekarang, tapi ya tadi sih mudah-mudahan dampaknya makin besar buat orang banyak. Reasons to wake up maksudnya. Reasons to wake up. Dan maksudnya saya nggak pernah tadi, maksudnya saya kerja di Hard Rock Cafe, misalnya ada teman saya nanya kan, lo nggak jadi GM ya? Enggak. Tapi akhirnya saya jadi GM gitu ya. Tapi bukan kayak targetin nih 7 tahun lagi atau 5 tahun lagi itu akan ada. Saya itu termasuk orang yang tidak punya plan jangka panjang. Mungkin jadi nggak terlalu banyak beban gitu. Nah, mungkin itu juga. Jadi saya dream small, walaupun jadi sekarang kreatifnya masih jalan terus. Iya, walaupun sekarang sih anak saya sih dream big princess, katanya Disney, saya sih kasih aja. Kan orang beda-beda kan. Tapi saya sendiri itu jadi teaser juga di novel saya nanti kasih lihat bahwa saya waktu kecil sih punya dream big, tapi gagal terus. Sama kayak saya. Sehingga akhirnya saya banting setir, saya lupa, tapi nanti akan ada di novel. Ada satu momen membuat saya bilang, udah mulai sekarang saya nggak mau mimpi besar lagi, saya mau mimpi kecil aja. Tapi itu sih lagi-lagi sendiri ya, saya mentoring banyak orang, sekarang banyak kali menti-menti saya yang sudah menjadi perusahaan besar, itu sih pilihan. Kalau saya sih dari dulu company-nya 5 orang karyawannya, sekarang udah 11 tahun, tetap 5 orang karyawan. Tapi dampaknya besar. Brilliant sekali. Mas Yoris, makasih banyak buat kesempatannya hari ini. Kita banyak banget belajar dari Mas Yoris. Sebelum selesai, boleh nggak Mas kasih satu quotes yang Mas Yoris banget buat teman-teman yang nonton? Oke, mungkin karena saya ngerasa nih yang nonton pasti kebanyakan millennials. Ya. Jadi buat saya sih adalah era sekarang opportunity banyak sekali. Bagaimana kita memilih dan kita konsisten di pilihan kita sehingga akhirnya generasi langgas bisa membuktikan bahwa generasinya akan membawa Indonesia ke era Indonesia emas.
Nice, Indonesia emas kawan-kawan. Makasih banyak Mas Yoris, Sebastian. Mas Yoris mau apa? Promosi sedikit tentang Inspigo atau apapun? Semuanya boleh Mas. Oh iya, nah, kalau saya sih sebenarnya tadi sih Mas, saya senang banget ini My Baby Project Inspigo. Dan seperti biasa, maksudnya karena memang kita bikin pakai hati, ya memang bikin benar-benar nomor satunya itu emang bermanfaat buat pendengar, ya. Terus juga nantinya kedepannya ini belum kejadian, tapi visi saya ini mungkin menjadi saksi juga ya bahwa ya. Visi saya kedepannya juga menjadi ladang untuk para konten kreatornya. Sekarang kita masih sedang in the making, kita yang pertama kita tackle pendengarnya dulu. Nantinya akan menjadi ladang juga, sama kayak Alif Mandi, sama kayak berbagai proyek saya sebelumnya. Jadi senang sekali sih kalau kalian bisa kasih tahu ke teman-teman yang juga suka mendapatkan inspirasi. Sayang kan naik komuter itu sejam hanya bengong-bengong, bisa diisi dengan inspirasi-inspirasi yang positif. Terus juga kedepannya sih ya tadi sih, mudah-mudahan kalau makin besar, Inspigo adalah ladang untuk para konten kreator, baik itu pembicara maupun para musisi. Mantap sekali. Jadi jangan lupa teman-teman semua download aplikasinya di App Store sama di iOS sama di Android. Ada ya Mas ya? Inspigo, follow Instagramnya di @inspigo.id ya Mas. Jangan lupa follow Instagramnya Mas Yoris Sebastian, @yorissebastian. Jangan lupa follow Instagram HK juga kalau yang belum. Makasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video Hajar berikutnya.